merupakan benteng terbaik bagi masyarakat untuk menampik berita hoax. Namun saya percaya di era lompatan kemajuan teknologi dan di era melimpahnya informasi, di misinformasi dan disinformasi diperlukan di tengah tantangan media massa saat ini. Pers makin diperlukan sebagai penyampai kebenaran, penegak fakta, penyampai aspirasi bagi masyarakat. Pers diperlukan juga untuk membangun narasi kebudayaan baru, peradaban baru, serta memotret masyarakat yang bergerak efisien dan cepat. Fenomena ini yang melahirkan revolusi industri 4.0 yang berbasis pada arus digitalisasi yang kuat tak hanya berimbas pada pergeseran pola konsumsi masyarakat terhadap informasi, namun juga komunikasi antara pejabat pemerintah dengan rakyatnya. Di masa lalu, pejabat pemerintah lebih memilih berkomunikasi lebih dulu dengan pemimpin redaksinya, misalnya untuk mengemukakan pokok persoalan publik. Setelahnya baru kemudian redaksi media yang bersangkutan menyampaikan kepada masyarakat melalui media massa, koran contohnya. Situasi saat ini, pejabat negara